zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semua, salam sejahtera, salam sejahtera Malaysia, Brunei, Singapura dan Malaysia. Okay, hari ini kita sambung lagi video kita dengan setup SR Flip Fakeout V2. Okay, Fakeout V2. Apa tu Fakeout V2? Kalau kita dah belajar Fakeout V1, let's suppose saya lukis baliklah setup Fakeout V1. Biasanya kita ada R1, R2. Okay, R1, price naik lagi buat R2, and then price naik lagi buat R3. And then di mana you jumpa resistance yang sama baris, dan di atasnya you ada QM label ataupun NPL, ataupun you jumpa King dekat atas daripada kawasan Fakeout ni. So kita biasanya akan jadi setup Fakeout V1 ataupun setup Fakeout biasalah. Okey, biasanya price akan naik atas, break this resistance and then terjun ke bawah. So this is Fakeout V1. How about Fakeout V2? Actually Fakeout V2 dia pun lebih kurang sama juga konsep dia, cuma biasanya pergerakan, kalau saya lukis let's say price daripada atas, price membuat base 1, 2, 3 sama rata, something like this, and then price naik ke atas and terjun ke bawah membuat QM level di sini. Okay, membuat QM level di sini. Okay, and then biasanya SR Flip dekat bahagian base ni, kalau kita tandakan punya support kat sini, akan berlaku rejection ataupun orang panggil tu support become resistant. Okay, dia akan jadi macam ni, 1, 2, 3, something like this. Okay, ini saya tarik lagi. So konsep yang sama, konsep yang sama lebih kurang dengan Fakeout V1. Fakeout V1 juga ada R1 atau R3. Tetapi bezanya dengan Fakeout V2 ni, dekat R1 atau R3 ni, belakang, kalau ditarik belakang, dia tidak ada support ataupun tidak ada berlakunya ataupun role reversal phenomena, support become resistant. Tetapi di Fakeout V2 dia ada berlaku support become resistant. Di sini SR Flip, kita tandakan dia sebagai SR Flip sebab di sini kita ada support. Okay, kita ada support, and then di sini kita ada R. So di sini telah berlaku SR Flip. S menjadi resistant, flip tu maksudnya terbalik. So biasanya dia kecil saja dalam satu kumpulan. Dia saya tak tulis dia sebagai SBR ataupun RBS. Kenapa? Sebab kalau you study balik, support become resistant is something like this. This is support, price naik ke atas and price ke bawah. Maksudnya dalam satu trend yang besar, ini support become resistant, SBR. Okay, SBR. Tetapi SR Flip dia kecil saja, ataupun dia berdekatan saja. Saya bagi contoh kat MT4 sini. Contohnya macam ni. Kita ada support, price break and resistance. So ini dipanggil SR Flip. Okay, dia tak sama ataupun tak sama macam SBR. Kalau SBR something like this, price dah turun ke bawah jauh, kita ada support kat sini, and then kita price break ke bawah and then naik atas. Ini SBR. SR Flip dia punya retest dia very very cepat. Ini SBR, support become resistant. SR Flip dia lepas dia break, dia cepat-cepat test balik, and then dia berada dalam satu kumpulan macam ni, kalau SBR dia support, dia naik atas and then dia break ke bawah and then dia naik atas lagi, membuat dalam satu trend. So ini dipanggil SBR. So ini SR Flip. Contoh lagi, SR Flip pula di sini you ada support, a lot of support sini. Ini adalah you cut M30, you ada support, and then breakout a small dalam satu kumpulan yang kecil sini, and then dekat tempat yang sama dia ada resistance. So kalau saya balik kepada lukisan saya tadi, SR Flip ni dia dalam satu kotak ataupun dalam satu kumpulan yang a small kumpulan group, something like that. Okay, and then you perhatikan, kalau you perhatikan dekat tempat support ni,
dekat tempat support, biasanya dia price akan membuat kotak, kotak ataupun price membuat base yang yang sangat jelas. Dia akan buat jelas. Saya lukis dekat sini, price turun bawah, price naik atas, and then price akan buat base. Maksudnya price akan sideways, sideways rapat 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 membuat kotak, membuat kotak, and suddenly price break ke atas and price turun ke bawah. So boleh jadikan, boleh jadikan ataupun boleh kita ambil kotak kat sini, kita ambil kotak kat sini, dia betul-betul jadi kotak, kotak. So kalau you tengok dekat chart sini macam ni, eh sini you ada kotak, price drop and then price buat base yang sideways, eh, ataupun dalam keadaan berkotak-kotak, something like this. Okay, price dia buat base kotak-kotak, dia tak sama macam SBR. SBR tadi kalau you tengok dia tak ada kotak, eh dia support and then dia buat base and then resisted. So SR flip kat sini you tengok dia ada kotak, base base tu ataupun price bergerak di dalam satu jajaran yang sama. Kalau you ambil kotak dekat sini daripada support sampai resistance sini, dia akan, price akan sideways. So sideways maksudnya daripada daripada kita punya tempat ni, kawasan sini saya ambilkan kotak, saya ambil warna biru lah, price akan membuat kotak yang rata kat sini, eh rata. So kena ingat, ini ciri-ciri SR flip. And then price break, sebelum price break, price naik ke atas dulu. Sebab apa? Sebab di sini berlaku manipulation, kita ada dua resistance, price cucuk ke atas ambil stop loss and then price terjun. And then di sini kita ada resistance, resistance. Kenapa SR flip ni berlaku ataupun bagaimana fungsi SR flip? Okey, kalau saya lukis balik SR flip fake out V2, sebab ianya menggunakan konsep yang sama dengan fake out. The only thing adalah, kalau saya lukis balik dekat sini, dia lebih kurang macam ni, sama saja dia kotak. The only thing yang membezakan dia adalah this support betul-betul sama dengan this fake out. Okey, kalau saya lukis balik, let's suppose, okey, kita ada price turun ke bawah, membuat kotak, membuat dua support and then membuat dua resistance. Biasa manipulasi dibuat oleh big trader. Di sini kita ada dua support, di atas kita ada dua resistance. So biasanya price akan ambil stop loss. Di sini ada dua resistance, price akan naik ke atas, break this resistance and then ambil stop loss this resistance and then price terjun, ambil stop loss yang bawah pula. So that's why you dapat kotak, something like that. Okay, and then di sini price akan patah balik, membuat dua resistance lagi, R1 R2. Sometimes dia buat satu resistance, but kalau dua resistance lagi cantik. So di sini kita ada dua resistance lagi, R1 dan R2. So ke mana price akan pergi? Price akan cari stop loss dekat mana? Stop loss orang yang sell dekat sini. So price akan naik ke atas. Ke mana price akan stop? Price akan stop di kawasan fake out yang dibuat di waktu masa lampau. You tengok dekat belakang sini, sini adalah tempat untuk sell, di mana sejarah fake out telah berlaku. Pengambilan stop loss berlaku di sini, dia buat sekaligus ataupun serentak. So dekat sini you nampak, so di sinilah berlakunya setup SR flip. Okay, so lepas ni saya akan tunjuk contoh kat sini, ada banyak lagi contoh sini macam mana kita nak entry dekat SR flip. Okay, satu setup yang agak favourite, biasanya memang selalu jadi 80%-90% dia akan jadi, you akan profit. Benda yang tak sangka-sangka, price naik atas laju, tiba-tiba price turun bawah balik. Contohnya macam di GBP USD, price naik atas laju-laju-laju, tiba-tiba dia turun balik. So SR flip mempunyai risiko yang kecil, reward yang sangat-sangat besar. A very very nice. Okay, kita tunggu lagi video seterusnya.